Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allah kasih panjang ke umur kita pagi. Maaf suara Kak Zara. Ada cabaran sedikit. Sikit je cabaran ni, batuk dan tak ada suara, tapi masih ada suara lagi. Kak Zara tak boleh nak cakap kuat. Okay, hai, siapa bersama Kak Zara pada pagi ni? Alhamdulillah semalam Kak Zara ada. Kak Zara hari ni hari last day Kak Zara. Last day sesi top up ilmu bersama sifu dan mentor Kak Zara. Semalam Kak Zara share momen-momen yang gembira. Kita dinner semalam dah ada. Dalam dinner kita ada sharing. Kita bertemu dengan mereka-mereka yang berjaya. Okay, usahawan ataupun jutawan dalam contoh macam Das Abdul. Okay, dalam bidang jual bantal je. Jadi kita nak kita mix around. Siapa lagi? Tuan Leo, apa ni? Di perniagaan dia ubat lutut dan juga seorang jutawan. Diana Tahir, yang popular dengan iHati, dan siapa lagi semalam? seorang datuk yang berjaya dalam bidang pelaburan hartanah, Tun Haji Asri, sebagai apa ni, yang mentor dalam bidang pelaburan saham. Jadi kita kena cari circle-circle yang macam ni dalam program-program nilai. Kalau kita duduk kat rumah, kita tak dapatlah nak cari circle. Alhamdulillah. Tapi semuanya memerlukan pengorbanan masa, pengorbanan kewangan. Jadi peruntukkan setiap bulan tu seperti yang Kak Zara syorkan, beri formula, put aside sebahagian. Kalau kita betul-betul nak upgrade diri kita, okay, kita tak nak lagi hidup kita, kita bersyukur dengan apa yang kita ada pada hari ini. Tetapi kita nak upgrade diri kita untuk 5 tahun akan datang. Okay, 5 tahun akan datang, kita tak nak lagi result kita seperti ini. jadi kita sama-sama berusaha, ya. Jom sama-sama Kak Zara upgrade diri kita supaya 5 ke 10 tahun akan datang result kita berbeza. Okey, Kak Zara nak ke tempat seminar. Sekadar ni daripada Kak Zara, okey, sekadar ni daripada Kak Zara. Salam sayang daripada Kak Zara. Duit masuk nak cepat-cepat, nak banyak-banyak. Duit keluar nak lambat-lambat. Celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Okey, jaga kewangan kita, duit masuk, duit keluar. Sangat penting. Okey, assalamualaikum. Salam sayang daripada Kak Zara.